Halo guys, kembali lagi dengan saya Hardi Klasikar Interior. Hari ini Klasikar Interior lagi ada pengerjaan mobil legend guys, BMW M3. Di mana interiornya sudah kita restorasi semua dan bagian door trim, dashboard, plafon sudah kita restorasi semua guys. Ini mobil betul-betul masih original dan betul-betul masih sempurna guys mobil. Nah ini dia guys, interiornya masih mulus banget. Dan ini setirnya kita restorasi juga, ini menggunakan suede. Nah suede-nya ini suede Alcantara. Di bagian stitching-nya kita menggunakan logo BMW-nya guys. Nah ini seat knob-nya juga, cover-nya udah kita kerjakan. Dan bagian dashboard itu kita main hitam dengan coloring warna abu-abu guys. Jadi ini betul-betul mobil idaman lah guys ya. Nah, ini udah sangat luar biasa. Kenapa kita kasih plastik? Karena kita takut kotor guys. Jadi kita nggak berani sembrono lah. Kalau untuk mobil-mobil sekelas ini tuh kita nggak berani. Beda dengan mengerjakan mobil baru guys. Itu sangat gampang sekali. Tapi kalau udah orang sudah mempercayakan kepada Klasikar Interior dengan kondisi mobil yang mobil legend ini ke Klasikar Interior, kalau untuk hasilnya tidak memuaskan itu pasti tidak berani ke Klasikar Interior guys. Nah ini dari plafon, ini sunroofnya juga ada sih. Sunroof ada, plafon ini pakai suede, suede-nya suede hitam. Dan semuanya door trimnya juga kita coloring, hanya yang kita ganti-ganti itu jok sama door trim aja guys. Nah untuk material sendiri guys, ini yang kita gunakan materialnya leather original, yang tekstur napanya dengan warna abu-abu silver. Karena interior ini kalau dikasih abu-abu silver lebih seger guys, jadi lebih kelihatan muda banget. Dan ini mobil betul-betul mobil legend guys. Nah yang kalian mau restorasi interior mobil BMW kalian bisa langsung datang ke workshop Klasik, karena Klasik menyediakan jasa-jasa restorasi full interior untuk mobil-mobil BMW guys. Nah, thank you udah melihat YouTube channel saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Thank you.